Hai, hari ni saya nak buat cabaran masak Maggi pedas gila. Bukan sekadar masak, tapi makan sekali. Okay, so tadi saya dah beli Maggi pedas gila ni dekat kedai Speed Mart. Harga dia RM7.50. So, saya rasa dia murah lah sebab dalam ni ada 5 dan harga dia RM7.50. So, dalam RM1.50 macam tu lah untuk satu paket. So, saya akan masak dia. Okay. Saya akan masak 2 pack. Masak 2 pack, satu untuk saya makan, lagi satu untuk adik saya makan. Okay, so first saya akan hidup api. Biasalah saya guna biru elektrik. Okay, untuk Maggi kali ini saya takkan masak ikut-ikut je cara macam dia rendam, rebus, lepas tu campur dia punya serbuk kan. Saya akan campur bahan-bahan lain. Macam lettuce. Kat sini saya ada buat ayam panggang. Ayam panggang sedap. Dengan beef ball panggang. So barulah betul-betul rasa dia punya panggang, smoke dia. Kat sini setakat tunjuk gambar ayam ni, tapi dalamnya tak sediakan ayam pun. Ya, sementara nak tunggu dia betul-betul mendidih, panas, kita buka dulu. Okey, untuk setiap satu pack ni dia sediakan minyak cili, yang ni sos kicap kot. Ni dia punya seasoning, perisa ayam panggang. Dengan yang paling penting, tak boleh lupa, mestilah ada dia punya instant mi. Mi segera. Okay, so saya punya air dah pun dah mendidih. Macam masak Maggi biasalah. Lagi satu. Bagi dia lembut, jadi mie tu kenyal, taklah kering sangat, taklah basah, tak kembang, just nice. Kita tengok mi ni, kalau dia macam ni, mi ni akan macam ni. Separuh masak, dia perlu betul-betul masak. Nak tengok pun tahu tekstur dia masih keras. Kita angkat dulu. Dah sampai dia betul-betul lembut, kenyal. Siapa yang tak reti masak Maggi pun tak tahulah. Kau pas tak kahwin? Entah mak menantu kau pun tak nak terima. Okey lah. Saya angkat. Ini betul-betul kenyal. Dia melenting. Okey, so sekarang kita dah boleh matikan api. Okey, untuk masak Maggi pedas gila, dia kata ni Maggi goreng kan. Dia tak cakap. Okey, tu sajalah. Jangan bagi berair. Kalau tak, dia punya rasa pedas. Tak pedas. Okay, sekarang kita ambil satu mangkuk. Kita masukkan kita punya mi yang telah ditos. Dan kita masukkan kita punya seasoning. Serbuk perasa. Serbuk kat tu rasa.
serbuk Maggi. Kita go sehingga dia kita masukkan pula kita punya kicap. Kicap dengan minyak cili ke dalam kita punya mi tadi. Okay, ini hasil dia. Okay, untuk versi saya, saya akan campurkan dengan bahan lettuce, ayam panggang serta berbola daging yang telah digrill atas pemanggang. Lalu kita campurkan dengan Maggi ayam panggang kita. Okay, so ini adalah hasil Maggi yang telah disiap. Okay, sekarang saya telah siap masak 2 Maggi pedas gila perisa ayam panggang yang telah dicampur dengan ayam yang betul-betul dipanggang bersama bola daging. So, sebab saya tak tahulah rasa dia macam mana, pedas dia tahap macam mana. So, saya telah minta adik saya untuk menyediakan 2 gelas air. Satu untuk saya dan satu lagi untuk dia. Sebab dia pun akan makan bersama. Eh, lambatlah. Okey, dia telah buat air sirap limau. Okey. So dia dengan saya akan makan Maggi pedas ni sampai habis. Kita tengok siapa makan habis dulu. Okay, so the challenge starts now. Makan pelan-pelan. Pedasnya. Pedas tak? Pedas gila lah. Memang pedas. Rasa dia, dia letak goh cili apa ni? Letak cili apa? Goh cili. Goh cili. Goh cili. Goh berapa tu? Rasa pedas gila saya rasa kan.
Dia punya pedas bukan sebab sebut atau apa, sebab dia punya minyak cili tu. Tengok. Dia punya warna pun merah menyala macam membara. Lepas tu pedas. Makan dekat minyak cili lah kan. Nak nangis. Nangis lah. Untuk mie dia pula, dia punya tekstur kalau kita masak dari cara dia betul sehingga dia lembut. Tekstur dia lembut dan dia panggil kenyal. Tak terlampau kembang. Hai. Pedasnya. Masih baik tak beli dua kali pedas. Apa jadi eh kalau abang beli yang dua kali pedas? Nangis. Aku mati. Bye. Pedas. Okey lagi pedas dia. Siap, pedas lebih sikit daripada level yang patut. Abang bolehlah. Tantan ada nangis. Tak nangis pun. Makan kan? Serigus. Semua. Pusatkan sekali kat dalam mulut. Aik, kenapa tak nak buat? Kau nak aku mati yang makan semua sekali-sekali gus. Dah tu? Patut tak? Patut tak? Okey. So, saran saya untuk siapa yang baru first time nak makan Maggi ayam panggang pedas gila ni, try yang level 1 dulu. Ya, try yang 2 kali pedas. Yang ni pun dah pedas, tapi kau nak makan yang 2 kali pedas. Mama kena betul. Tengok dia dah berbanyak minum air. Dah habis. Okay, tadi saya kan campurkan dengan bilir bual panggang. Bilir panggang ni saya panggangkan dengan cili. So, jadi dah pedas, kita makan dengan dia. Apa rasanya? Sama pedas dengan maggi pedas. Ah, tak cili padi. Orang dengan di emperin, lepas tu kita bakar. Rasa pun pedas. Nasib baik tak gaul sekali dengan Maggi ni. Kalau tak, dia punya tahap pedas dia sama dengan Maggi. Tak banyak, tapi makanan masih banyak lagi. Kalau tak tahu macam mana nak habiskan. Untuk pandangan saya, lagi pedas gila. Memang pedas, memang pedas, memang sedap dan memang gila. Sebab kalau korang makan, lidah korang dah jadi gila. Okey, apa pandangan lekap? Maggi ni sedap tak? Maggi ni sedap tapi pedas. Pedas gila kot. Siapa yang makan ni kalau tak tahu pedas? Haa, nak air. Tak ada isi air. Makan. Okey. Nak tengok tak saya makankan semua ni? Habis dalam tepi suap. Maggi je lah. Maggi je lah. Bagus. Setakat Maggi okey.
dia suap eh. Jam nangis ya? Ha tu. Yang minum air tau. Kakak kira sampai sebesar air tau. Kau minum air. Dua. Ngebuk lah doktor si. Jelas. Sikit lagi. Tunggu sebesar air eh. Bawa tu minum air. Nak tengok dia. Nangis tak? Habis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nak menangis dia. 3, 2, 1. Nak menangis. Acah-acah. Kakak pun tak boleh habiskan ni. Kakak dah fed up. Okey, baiklah. Itu saja review untuk Maggi Pedas Gila pada hari ini. Siapa yang tahan pedas, boleh cuba. Yang tak tahan, jangan cuba. Sekian, terima kasih.